orang-orang Nasrani menjadikan idnya mereka hari apa? Ahad. Kenapa demikian? Karena mereka qalu li annahu wal yawm alladhi ibtada Allahu fihi al khalqa. Karena di hari Ahad tersebut Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan makhluk. Itu tuh jawabannya. Itu tuh alasannya mengapa kemudian mereka menjadikan hari Ahad tersebut sebagai hari idnya mereka, hari rayanya mereka. Adapun umat ini umat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pilihkan mereka hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu semulia-mulia hari. Ya, ayyamul jumu'ah. Ya, yaumul jumu'ah min afdhalil ayyam. Ya, pada hari Jumat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan apa? Penciptaan. Kan berakhirnya tadi apa? Hari Jumat. Dimulai hari Ahad, berakhir di hari Jumat. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihi salam. Lihat ini, perhatikan itu. Ya. Allah sempurnakan penciptaan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya di hari apa? Jumat. Allah ciptakan Nabi Adam di hari apa? Jumat. Allah Subhanahu wa taala masukkan dan keluarkan Adam alaihi salam di hari apa? Jumat. Perhatikan itu. Iya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan Adam alaihi salam juga di hari apa? Jumat. Dan di dalam hari Jumat tersebut terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba berdoa kecuali doanya dikabulkan. Kapan itu? Badal asar, sampai sebelum terbenamnya matahari. Menurut pendapat sebagian ulama, karena sebagian mengatakan di antara apa? Khutbahnya sang khatib di atas mimbar. Dan pendapat yang benar tentunya pendapat yang pertama tadi, yaitu setelah sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Subhanallah.